Rencana eksekusi tahap 3 terhadap terpidana mati semakin mendekati kenyataan. Dan minggu malam 3 terpidana mati kasus narkoba asal Batam dipindahkan ke Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Penjagaan ketat dilakukan aparat BRIMOB bersenjata di dermaga penyeberangan Jayapura, Cilacap. Penjagaan ini terkait pemindahan 3 terpidana mati kasus narkoba asal Batam ke Nusa Kambangan, Cilacap. Ketiganya adalah Suryanto, 53 tahun, Agus Hadi, 53 tahun, dan Pujo Lestari, 42 tahun. Kendaraan yang membawa ketiga terpidana dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, langsung masuk ke dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap. Rencananya ketiga terpidana mati ini akan ditempatkan di blok Lapas Batu Nusa Kambangan, Cilacap. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Lapas Batu Nusa Kambangan mengenai kepastian ketiga terpidana mati ini masuk dalam daftar eksekusi tahap ketiga.